Kembali lagi di Pusat Pemberitaan Media Suara Semesta, edisi Kamis 2 Juni 2022. Kali ini Media Suara Semesta mengangkat informasi tentang gempa terkini magnitudo 4,2 guncang Tapanuli Selatan. Gempa terkini berkekuatan magnitudo 4,2 mengguncang Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Gempa terjadi pada Kamis 2 Juni 2022 pukul 7.26 waktu Indonesia bagian Barat. Menurut analisis Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, epicenter gempa bumi berlokasi di titik koordinat 1,66 lintang utara dan 99,18 bujur timur. Pusat gempa berada di darat sekitar 12 km barat laut Tapanuli Selatan, sementara kedalaman gempa berada di 2 km. BMKG menyebut getaran gempa dirasakan MMI level 3 di wilayah Pindongsari dan Sibolga. Belum ada laporan terkait dampak gempa bumi yang menimbulkan kerusakan bangunan dan korban jiwa. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada edisi hari ini. Untuk dapat dimaklumi, kami dari Media Suara Semesta mengucapkan terima kasih.